Ini teman-teman, Mas Faros lagi bikin sarapan pagi ya. Sarapan pagi buat si bocah-bocah ini. Si limosin ya. Ini teman-teman, Mas Faros lagi bikin sarapan pagi ya. Sarapan pagi buat si bocah-bocah ini. Si limosin ya. Anak-anak Andy. Waduh. Lagi bikin sarapan nih. Ini kalau pagi Mas Manus ya. Kalau siang, sore, Babo yang bikin sarapan. Ini lagi di... Langsung telu Mas. Telu. Sing abang pinggir. Dan iki wis gak anu ya, dikasih suket sen ya. Suket sih. Suket. Ya. Ini lagi membuat adonan ya. Adonan untuk sarapan ini sapi-sapinya. Di biasanya sore Mas ya, enggak suket ya. Ini siang. Siang. Sore enggak? Jadi cuma siang saja ya ngasih rumputnya ya. Kalau pagi sama sore dikasih ini ya, kasih bubur ya, bubur. Oh, sentra atau anu ya, dedek. Dedek. Dan kuda-kudanya di sana juga menunggu sarapan. Nah, itu dilat-dilat. Minta juga ini sarapan ya. Si Mary sama si Melon ya. Sana. Dan ini sapinya yang sudah ini kemarin kedatangan lagi ya. Dua ekor ya. Satu yang baru melahirkan mana ini? Oh, ini yang kayaknya yang baru melahirkan. Dan ini nanti rencananya besok sudah berapa hari Mas kira-kira Mas? Lama. Waduh. Ini Mas Panus nanti terbang teman-teman ya. Nggak tahu kapan nanti. Nanti sore apa nanti malam. Mau terbang ya. Lama lagi ya. Mengawal di Arel show ya. Dan ini nanti tugas Babo nanti selanjutnya ya. Yang mengurus kasih makan ya, kuda sama sapinya ya. Dan di sana ada kudanya Panus ya. Halo, ini namanya juga siapa? Ini tinggi sekali kamu ya. Woi, tinggi nak. No. Woi, halo, selamat pagi. Oh, sendiri yang dilepas aman ini kuda. Yang kemarin ya dihadiahkan dari Parel untuk kakaknya di hari ulang tahunnya ya. Jadi Kak Panus ulang tahun dikasih hadiah ini sama Parel. Kasih kado kuda, luar biasa ya. Dan untuk cuaca pagi hari ini cerah teman-teman ya. Dan tadi malam tuh sangat dingin sekali ya hawanya di Banyuwangi, wilayah Banyuwangi. Seperti itu. Dan dia lagi makan, cari makan. Nanti sebenarnya dikasih sarapan malah. Dikasih sarapan mana? Sarapan apa minum? Dikasih sarapan rumputnya. Nah, ini lagi. Tinggi sekali nih kudanya Kak Manus ya.
Kuda hadiah dari adik Farel untuk Kak Vanus. Hadiah atau kado ulang tahunnya Kak Vanus ya dari Farel, teman-teman. Kudanya. Oke. Oke, teman-teman, sekian dulu videonya ya untuk hari ini tentang kegiatan dari Mas Vanus, kakaknya di Parvayoga. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.